Selamat datang di channel bola kita. Sahabat bola, masih ingat dengan Bio Paulin? Pemain naturalisasi tersebut sempat menjadi pemain yang disegani di Indonesia. Saat itu, dia menjadi palang pintu di lini belakang Persipura Jayapura berduet dengan Victor Igbonevo. Pada saat itu, pemain dengan nama lengkap Bio Paulin Pierre tersebut mampu membawa Persipura Jayapura merengkuh juara. Bahkan pada musim 2015, Bio Paulin sempat menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Myanmar. Namun saat Bio Paulin menyandang status warga negara Indonesia, prestasinya justru menurun. Pada musim 2017, ia membela Persipura Jayapura. Dan pada musim 2018, ia membela Sriwijaya FC. Cedera lutut menjadi faktor utama nama Bio Paulin hilang dari permukaan. Bahkan ia sempat membela tim Liga 2 PSGC Ciamis. Tetapi pada putaran kedua, ia tidak terlihat lagi di lapangan hijau. Belakangan ini, ia terlihat latihan bersama Taufik, Gavin Kwan, dan Mark Klok. Ternyata, saat ini Bio Paulin tinggal di Bali. Meskipun usianya saat ini sudah 36 tahun, ternyata Bio Paulin masih belum berpikir untuk pensiun dari dunia sepak bola. Dia saat ini ingin kembali lagi bermain di Liga 1. Bio Paulin mengaku saat ini kondisinya sudah bugar. Cedera lutut yang dialaminya sudah tidak bermasalah lagi. Bahkan ia mengaku optimis bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya. Sekarang saya tinggal di Bali. Saya suka di Bali karena ada banyak pendatang. Saya suka bertemu orang yang berbeda setiap hari. Demikian kata Bio Paulin.